Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, salam sejahtera untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Tentunya aktivitas hari ini tetap lancar ya. Puasanya tetap lancar, semoga sampai finish. Yang tidak berpuasa saya doakan semoga sehat selalu ya, dilimpahkan rezekinya, amin. Di video updatean hari ini, nah ini ada 3 unit Vario 160 tipe CBS. Ya ini varian warnanya sangat lengkap ini lur. Jadi ini saya jelaskan satu persatu untuk Vario 160 yang tipe CBS. Jadi untuk Anda yang ingin membeli, sebelum membeli bisa memilih warnanya, yang warna yang disukai, warna favorit yang disukai selera Anda. Nah, ini saya jelaskan ya. Untuk Vario yang warna merah dop ya, ini warna merah dop ini bentuk depannya seperti ini ya. Jadi tidak ada list atau tulisan-tulisan di samping-sampingnya. Jadi warnanya coklat dop polos. Cuman ada tambahan tulisan stripingnya di sayap kirinya, ada tulisan Honda warna putih. Terus untuk yang Vario 160 warna hitam glossy, ya ini warnanya mengkilap ya, tidak ngedop. Nah, ini warnanya hitam kombinasi dengan warna kayak abu-abu ya. Ini sama di tulisannya, samping sayapnya ada tulisan Honda warna putih seperti ini. Ini untuk yang Vario warna hitam glossy. Terus untuk Vario 160 yang warna hitam dop itu sama dengan Vario yang warna merah dop ya. Nah, ini cuman ini warnanya hitam, jadi terlihat tampak depannya polos. Di sayap kirinya ada tulisan Honda warna putih, strippingnya warna putih ya. Kalau di Vario 160 hitam glossy ini tulisan Honda, terus ada stripping warna, ada tulisan huruf 160 ya, warna putih, ada garis-garisnya seperti ini, terus ada warna abu-abu dikombinasikan dengan warna merah. Nah, ini yang jadi pembeda. Nah, ini kita ke bawah ya. Kita untuk lampu sanan kiri menggunakan lampu LED ya. Sen kanan kiri sama ya. Ini sama semuanya. Untuk lampu depannya menggunakan lampu LED. Nah, ini sama. Menggunakan lampu LED. Nah, sama ya. Nah, ini kita ke bawah. Untuk shock depannya, selebornya, selebor depan itu untuk warna yang dop ini full warna hitam dop dengan stripping kombi brake. Ini untuk yang warna hitam glossy ini full warna selebor depannya warna hitam mengkilap ya, hitam meling warnanya seperti ini. Terus ada tulisan kombi brake. Kita lanjut ke Vario yang warna merah. Nah, ini full sama selebor depannya warna merah dop dengan tulisan stripping kombi brake. Kita ke bawah ya. Untuk di bannya ini menggunakan ban tubeless lur. Ban tubeless merek IRC dengan ukuran 100/80 ring 14. Untuk rem piringannya bentuknya bulat seperti ini. Suspensi depannya menggunakan suspensi tabung warna hitam dengan kaliper merek Tokicho warna hitam. Untuk yang Vario 160 warna hitam glossy ini sama menggunakan ban tubeless merek
Federal kalau ini. Kalau ini merek Federal, pakai ban Federal ya. Merek Douglas dengan ukuran 100/80 ring 14. Untuk rem, untuk cakram, piringan cakram depannya bentuknya bulat sama seperti Vario yang warna merah dok. Suspensi depannya menggunakan suspensi tabung warna hitam dengan kaliper merek Tokicho warna hitam. Kita lanjut untuk yang Vario 160 warna hitam doop, ini menggunakan ban merek ERC ya. ERC pakai ban tubeless, ukurannya 100/80 ring 14. Untuk rem piringan cakram depannya bentuknya bulat seperti ini dengan suspensi tabung warna hitam dengan kaliper merek Tokicho warna hitam ya. Jadi sama ukuran ban, sama semuanya ya. Yang jadi pembeda kalau yang hitam glossy banyak ada tulisan strippingnya ya, kombinasi dengan warna stripping. Kita ke speedometernya. Nah, ini untuk speedometernya menggunakan full digital ya, digital ya. Nah, ini kita ke stangnya dulu. Ini stangnya dilapisi dengan bahan karet ya. Untuk bentuk pelurunya ini menggunakan seperti bahan plastik ya. Jadi beda di beda sama Vario yang 125. Kalau yang Vario 125 di sini menggunakan pakai besi ya bahannya. Terus di sebelah kiri ini ada tombol idling stop. 3 detik mati. Ini untuk dibuat untuk menyalakan idling stopnya, 3 detik mati atau di nonaktifkan. Nah, ini off, tulisan off ke atas ya. Terus untuk saklar di bawahnya ini tombol untuk menstarter, menyalakan mesinnya. Kita ke samping. Nah, ini untuk speedometernya menggunakan speedometer digital. Nah, ini ada indikator sen kanan kiri, terus ada indikator gambar kunci ini ya. Ketika membuka ini posisi untuk Vario 160 sudah menggunakan smart key ya, tanpa kunci kontak. Sekarang menggunakan remote. Nah, terus untuk indikator lampu jauh, terus ada indikator injeksinya, ada indikator aki ya. Kalau aki ketika dinyalakan, tombol starternya dinyalakan, ini kalau ada gambar aki berwarna merah berarti akinya tekor atau ngedrop, nanti bisa kelihatan. Kalau gambar akinya tidak berwarna merah berarti akinya masih normal. Kita lanjut. Nah, di sini ada tombol indikator, ada indikator anti maling ya, alarm anti maling. Terus ini ada indikator trip A, trip B, kilometer. Terus ada indikator ukuran bensin, juga ada indikator jam digitalnya. Terus ini di tombol-tombolnya ada tombol select dan set untuk mengatur jam digital, mengatur kilometer ya. Terus untuk di tengahnya ini ada emblem tulisan Honda ya, berlogo sayap. Nah, ini di sebelah kiri ada saklar, lampu jauh, lampu dekat, klakson, sen kanan kiri. Untuk setangnya sama dengan setang kanan ya, ini dilapisi dengan bahan karet, juga pelurunya bentuknya plastik seperti ini. Ini untuk penjelasannya ini semua sama ya, jadi saya nggak usah menjelaskan yang Vario yang warna hitam glossy ya, ini sama. Terus untuk yang Vario 160 warna merah di speedometernya itu sama semuanya, sama ya. Kita lanjut ke bawah ya. Nah, ini untuk knoknya ini menggunakan pakai remote. Jadi kalau menstarter Honda Vario 160 itu remote harus dekat sama motor ya.
Kalau sudah dekat, nanti Anda tinggal dorong. Kalau didorong, didorong begini kan biasanya udah nyala. Ini posisinya aki belum dipasang, jadi tidak aktif. Kalau sudah nyala, nanti tinggal diputar. Kalau diputar di tulisan seat, itu untuk membuka bagasi jok. Terus kalau diputar ke atas lagi, itu untuk menstarter sepeda motor Vario 160 yang seperti ini. Kita lanjut untuk dashboardnya. Di sini ya, agak dalam, jadi sangat nyaman untuk menaruh barang-barang bawaan seperti air minum gelas, bisa taruh di sini. Terus untuk di ini, cangklongan ini untuk menaruh tempat bawang barang-barang belanjaan, bisa ditaruh di depan. Untuk di dashboard di sebelah kiri ini tempat untuk mengecas HP. Nah, ini untuk mengecas HP dengan kabel USB ya. Itu ada remote-nya di situ. Nanti kalau mengecas handphone itu harus posisi mesin hidup ya. Jadi akinya biar sama-sama mengisi. Kalau cuman dinyalakan, mesin tidak dihidupkan, itu nanti lama-kelamaan akinya bisa tekor. Ini untuk yang Vario 160 warna hitam glossy sama ya. Jadi penjelasannya sama. Ini ada knoknya, terus ada itu ketuk-ketuknya sama ya. Fungsinya juga sama. Terus ini untuk yang Vario 160 hitam dop, ini juga sama. Ada knoknya ya. Terus ada dashboard untuk mengecas HP. Terus untuk bagasi joknya di bawah ya, kita ke bawah. Ini untuk ini tempat akinya, ini pijakan kakinya seperti ini. Jadi semuanya sama. Itu sama. Terus untuk bagasi joknya ini full ya, tanpa jahitan. Jadi sangat empuk, juga lebar ini loh. Jadi nyaman untuk si pengendara. Nah, ini kita ke Vario 160 hitam glossy ya. Nah, ini sama, full tanpa jahitan, sangat empuk. Ini juga yang Vario hitam dop, ini sama. Vario merah dop sama ya. Untuk bagasi joknya ini sangat lebar banget loh. Jadi untuk menaruh barang-barang semuanya muat. Terus ini ada bonusnya. Ini sudah laku ya, saya jual, minta dikirim nanti sebelum lebaran ya. Ini ada bonus cover remote. Nah, ini bentuknya seperti ini. Terus ada spion. Juga ada tempat plat nomor, ada tool set. Nah, kalau di Honda Vario 125 tidak mendapatkan spion lampu ya, jadi tidak ada. Mungkin di dealer lain, tiap dealer beda-beda. Ini untuk ukuran bensinnya di sini ya. Terus untuk yang Vario 160 hitam glossy sama ya. Bentuk bagasinya sama, sama semua ya. Ini juga sama, cuman ini dikunci. Nah, ini untuk yang beda itu di sini loh. Untuk yang warna hitam drop, ini full tanpa stiker, tanpa stiker ada kombinasi warna-warna kan, tanpa itu. Cuman tulisan Vario 160 seperti ini. Ada tuh stiker tulisan Vario 160. Kalau yang Vario 160 hitam glossy, nah ini ada stiker warna seret seperti ini ya. Warna merah sampai ke belakang, juga abu-abu sampai ke belakang, terus dilapisi dengan warna tulisan Vario warna putih. Stiker warna putih seperti ini. Terus untuk yang Vario 160 merah dop itu sama dengan Vario 160 hitam dop. Ini full polos, ada tulisan Vario 160 warna putih. Ini yang jadi pembeda seperti itu. Untuk di lampu belakangnya ini menggunakan lampu LED ya. Bentuknya seperti ini, terus sen kanan kirinya terpisah. Untuk selebar belakangnya agak lebar, jadi ini untuk pengaman ketika pas
di hutan, di ketika hujan air tidak nyiprat ke atas. Nyaman banget ini lor. Nah ini untuk yang vario hitam glossy sama ya bentuknya. Sen kanan kiri. Nah ini sama ya. Kita lanjut ke vario 160 yang warna hitam glossy, hitam dop ya. Ini bentuknya sama. Nah ini sama. Untuk di shock belakangnya ini menggunakan shock tunggal dengan ban tubeless merek ini IRC ya. Ukurannya 120/70 × 14. Untuk di rem belakangnya ini menggunakan rem tromol. Ini yang tipe CBS menggunakan rem tromol. Terus tutup filternya ini warna hitam. Ini agak besar ya. Ini soalnya sudah 4 valve. Untuk ditutup CVT-nya ini warnanya hitam, hitam dop ya. Ini berbahan besi ya, rengkasnya. Untuk knalpotnya bentuknya seperti ini ya, bulat ya. Beda sama yang Vario 125. Kalau Vario 125 agak kotak, mirip seperti knalpot Honda CBR. Kalau ini bulat. Nah ini juga sama ini. Shocknya menggunakan shock tunggal ya. Untuk ban belakangnya pakai merek ban Federal, ban tubeless ya. Ukuran bannya 120/70 × 14. Ini pakai rem tromol. Sama berarti ya. Terus untuk yang Vario 160 warna merah ini menggunakan shock tunggal, terus merek ban belakangnya menggunakan merek IRC, ukuran bannya 120/70 × 14 pakai ban tubeless. Terus untuk rem belakangnya masih menggunakan rem tromol. Nah ini bentuknya seperti ini, jadi sama ya. Nah ini untuk Anda yang ingin membeli ya, jadi tinggal pilih warnanya, yang warna merah dop atau warna hitam glossy atau warna hitam dop. Nah ini tinggal Anda, selera Anda, warnanya milih warna yang merah atau hitam glossy atau hitam dop. Kita lanjut. Nah ini untuk harganya, dibanderol dengan harga Rp27.250.000. ini OTR Jawa Tengah, meliputi area Kabupaten Batang, Kendal, Pemalang, Pekalongan, Semarang. Di luar area tersebut mungkin tidak bisa dikirim atau harganya beda, soalnya tiap wilayah itu harganya berbeda-beda. Ini untuk pemahaman Anda. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, menambah wawasan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Jangan lupa bahagia.